Halo guys, kembali lagi di channel Abi Sali TM. Di video kali ini, Abi Sali akan mencoba naik mobil merah dan mobil pengawas dari misi pesawat kertas gurun pasir. Nah, sekarang kita loncat ke sekelat berwarna merah di balik dinding ini ya guys. Yeay, berhasil naik guys. Kirain bakalan gagal karena layarnya langsung hitam gitu. Kita kemana ya guys? Kita muter-muter dulu ya. Oh iya, kita coba pelontar yang ada di samping piramida ya guys. Tapi ini tantangan juga sih. Kalau kita jatuh, kita bakalan pulang lagi. Nah, itu pelontarnya. Kita terbang guys. Tapi jangan sampai jatuh beruang. Keren. Wah, nyaris guys. Jago juga nih beruangnya. Sekarang kita coba tantangan kedua ya guys. Kita naik ke reruntuhan atas untuk menukar dengan mobil emas. Kita naiknya lewat jalan rahasia itu ya guys. Selagi kita nggak menyentuh tanah, kita bakalan aman. Oke, kita berhasil naik. Sekarang kita ke balik rumah itu ya guys. Mobil emasnya ada di sana. Nah, itu mobilnya. Kita ambil ancang-ancang dulu ya guys. Abi Sali nggak mau gegabah, nanti malah jatuh. Nah, udah bagus sepertinya. Kita mundur sedikit ya, supaya bisa loncat. Yeay, kita bisa pindah mobil guys. Sekarang kita ajak mobil emasnya putar-putar dulu guys. Tapi jangan terlalu kencang ya. Kita coba pelontar yang ada di depan itu ya guys. Kurang seru rasanya kalau langsung turun aja. Supaya nggak jatuh, gas dan remnya kita seimbangkan ya guys. Oke, kita berhasil turun dengan selamat. Tapi Abi Sali masih penasaran nih guys. Apakah ini cheats, bug, atau rahasia yang sengaja dibikin oleh tim developernya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Keren ya guys. Kalau dipikir-pikir, beruang sultannya gabut ya guys. Muter sendirian di padang pasir yang nggak ada penghuninya. Wah, beruangnya atraksi lagi guys. Jangan sombong beruang, nanti jatuh loh. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video Abi Sali selanjutnya. Dadah, bye. Dadah, bye.